Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting bagi perekonomian di Indonesia karena menjadi sumber pendapatan dan devisa negara. Industri kelapa sawit di Indonesia telah menyediakan lapangan pekerjaan mencapai 16 juta tenaga kerja, baik tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Menurut data Badan Pusat Statistik, total volume ekspor kelapa sawit Indonesia tahun 2020 mencapai 27,32 juta ton dan pada tahun 2021 mencapai 26,9 juta ton. Sedangkan nilai ekspor kelapa sawit pada tahun 2021 mencapai 35 miliar US dollar. Angka ini artinya naik 52% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 22,9 miliar US dollar. Nah, berikut ini adalah 5 negara dengan volume ekspor kelapa sawit terbesar pada tahun 2021. Kelima, Bangladesh dengan volume ekspor mencapai 1,31 juta ton. Keempat, Amerika Serikat dengan volume ekspor mencapai 1,64 juta ton. Ketiga, Pakistan dengan volume ekspor mencapai 2,65 juta ton. Kedua, India dengan volume ekspor mencapai 3 juta ton. Dan pertama, Tiongkok dengan volume ekspor mencapai 4,7 juta ton.